ingin pesankan. Nenek, di rumah hanya bekerja menjahit, merajut, dan membuat kue. Sedangkan kakek hanya bekerja menjahit ranting kayu di hutan. Thank you.
sekali. Awalnya sih aku tahu. Kemudian Gentleman pun berpikir, jika aku menyeberangi sungai dan tidak mengikuti apa kata rubah itu, pasti aku akan basah dan hancur. Aku masih ingin hidup. Juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.